Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di channel Komedi Lucu. Sehat selalu, bahagia selalu, apalagi di bulan suci Ramadan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama sudah memasuki fase kedua di bulan suci Ramadan. Dari tanggal 10 masuk ke tanggal 11 lalu sampai ke tanggal 20 nanti di bulan suci Ramadan, kita percis berada di atas lautan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas penaburan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan yang sangat besar yang tidak boleh kita lewatkan. Mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan kita, dari setiap kehilapan kita, dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebesar gunung apapun dosa kita, kalau kita mau memohon ampunan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak buih di lautan dosa kita, kalau kita mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membentang seperti hamparan alam dunia ini dosa-dosa kita, kalau kita mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Jadi sesungguhnya setiap kita adalah tempat salah, setiap kita adalah tempat khilaf, setiap kita pasti memiliki noktah dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa hambanya, apabila kita mau memohon ampunan dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini sampai tanggal 20 nanti, Allah membentangkan pintu ampunan yang seluas-luasnya buat hamba-hambanya di bulan suci Ramadan ini. Mohonlah ampunan untuk diri kita sendiri, kemudian untuk kedua orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, dan untuk semua khalayak kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, yang selalu dihapuskan kesalahan, dosa, dan setiap noktah tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetapi tidak setiap kesalahan juga meminta ampunan. Ya, akang pernah ngalamin. Senang tapi bisa minta ampun. Biasanya kan orang yang minta ampun itu kalimatnya menjerit dan meratap memohon ampunan. Tapi akang pernah ngalamin sama teman akang. Nah, yang pertama senang tapi minta ampun. Nah, ceritanya begini. Ini pada zaman sekolah dulu kan musim-musimnya bioskop baru. Nah, ini akang lagi punya duit, ajak teman akang, nonton yuk bioskop. Nah, teman akang, ayo boleh-boleh. Dibeliinlah tiket sama akang, diambilin, ya kan dibeli minuman juga buat di dalam bioskop. Waduh, setelah dibeliin tiket diajak nonton ke bioskop, itu teman akang senangnya minta ampun. Senang tapi minta ampun. Ya, ya. Ada lagi, pas lagi ngumpul-ngumpul nih akang sama teman-teman akang, ya kan? Biasalah kalau pulang sekolah ngumpul dulu di mana gitu kan. Tiba-tiba teman akang ada yang buang angin. Kan negur akang, "Eh, lu buang angin ya?" "Lah, dikit. Kenapa emang? Bau." "Lah, bukan apa-apa. Lu mah kentut lu baunya minta ampun." Ya, ada juga tuh yang bau minta ampun. Ya, demikian tujuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Di-share ya, jangan lupa komen. Yang paling penting subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.